ngomong ini jelek ini dan itu, gue bilang ya udah kalau ini jelek kembali, gue nggak ada anjingnya lo, udah kembalikan, kemarin dikembalikan, difotoin kemarin, jadinya seperti ini, semua ngomong bagus banget, iya. Termasuk wakil presiden Ahan dan presiden ngomong bagus banget, kan gue nanya, apa gue bohong, gue milih ini mulai kecil lah ganti, makanya namanya gue kasih nama Holy, artinya kudus. Iya, iya. Ini jantan betina ini? Betina semua yang disini yang gede-gede ya? Iya. Kalau namanya gua tahan kan tahu sendiri. Apa tuh? Pasti bagus. Oh gitu. Cakep ya? Kenapa cakep? Weh. Anjing Bob seperti ini, karakter baik. Dia pasti akan nurunkan anak-anaknya karakter baik. Itu no, karakter baik itu dari jantan apa dari induk betina? Kebanyakan dari bapak. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Hey Dog Lovers Indonesia, kembali di channel Bobusan untuk seksi dunia anjing kita. Lagi ada di channelnya Koko Ek New Tanto ya, di Trawas. Kita pengen lihat koleksi anakan-anakan yang baru. Ada koleksi anakan apa yang baru ya? Mulai disiapin dulu, nanti kita akan lihat di atas di lapangan. Ini kandang-kandang ya, kondisi kandang-kandang ya. Udah mulai asri ya, banyak pohon. Kondisinya sudah banyak pohon sekarang. Waktu pertama kali datang sini masih belum banyak pohon. Hari ini aku tidak nafsu makan. Itu lagi. Yummy! Lezat banget makanan hari ini. Karena Optimac lebih sehat. Terima kasih Optimac. Oke, sudah bersama dengan Koko Agnew. Oke, sudah bersama dengan Koko Agnew Tanto Raja Herder Senusantara. Kasih lihat dong itunya dong. Apa-apa? Kaosnya bagian belakang. Lihat ya, pede banget lihat ya. Jambulnya mana udah nggak diikat jambulnya. Ya ada pitak palanya. Oke, kita mau lihat anakan terbaru dari Raja Herder Senusantara Agnew Tanto. Mana kok anakannya kok? Ini udah ini disiapin. Ini anakannya. Anak siapa ini? Ini anaknya Gerlis. Siapa? Gerlis itu import. Heeh. Bapaknya adalah Uts. Uts. Oh, bapaknya Uts. Nanti Uts dikeluarin ya. Kenapa ya? Uts ada nggak anjingnya? Uts ada. Ada ya. Yang waktu itu kita pajang di sini ya, kan yang import mau liatin, kan? Mau liatin Uts. Iya. Gimana Uts? Pinjam Uts. Aku sih ngomong. Keluarin Uts. Ini jantan berapa, betina berapa kok? Ini tinggal 2 jantan, 2 betina. Oh, yang kecil ini ya? Iya. Apa umur berapa ini? Ini umur 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. 2 jantan, 2 betina ya. Ini anjing Bob. Hah? Nggak ngecap nih, gua jamin bagus-bagus. Makanya gua masih santai-santai, gua nggak mau jual dulu. Ini mau buka harga berapa kok? Yang kemarin satu betina dibeli orang 25. 25 ya. Dia mau milih sendiri ya, mau gua milih gitu loh. Mm-mm. Untung dia milih yang bukan pilihan gua. Oh gitu. Ya udah gitu loh. Nah, jadi bukan pilihan yang dipilih. Gua dapat duit 25 juta. Nah. Gua belikan cincin bot. Ini mana dapat 25 juta? Canda. Kirain bener itu 25 juta langsung gua bayarin 30 itu. Jadi ini anak-anak ini. Hah? Ada yang dua pilihan saya jantan. Mana yang pilihan lu? Mana pilihan nih? Namanya Kaspar dan Kasmir. Kaspar sama Kasmir. Iya. Jantan itu yang telinga tidur. Oh, yang telinga masih turun itu? Iya. 2 bulan berapa hari nih? 2 bulan, hampir 2 bulan setengah ya. 2 bulan setengah ya? Gini, jujur Bob, gua orangnya kan gak suka nipu-nipu. Kenapa ini size-nya agak kecil? Karena pada waktu kecil dia kena sakit pilek. Oh. Tapi gak apa-apa kan, pasti dia ngejar. Segini size-nya kecil lu bilang? Kecil. Kecil. Kalau yang sebelahnya itu kandang sebelah umur berapa? Ini kandang sebelah umur 3 bulan sama 4 bulan. Oh, 3 bulan. Jadi gini, anan gua semua 25. Yang 15 ekor itu satu rombongan itu kena pilek semua. Oh. Tapi udah sembuh. Sudah sembuh. Nah, sekarang buktinya ini ngejar.
Bukti yang dua ini ngejar. Oh, tetap bisa ngejar ya? Ngejar ini buktinya ini gede. Ya. Ini kena parah ini pileknya ini. Ya. Dan jujur ngomong maaf nih, mati satu. Oh, mati satu. Mati satu kena pilek. Oh, pilek anjing itu bisa bikin mati ya? Matilah. Covid aja bikin mati, masa pilek enggak? Ya, Covid bikin mati. Tuh. Ini huruf I. I. Jangan Ilsa. Ini J. Oh, I sama J sebelahnya. Ini Jessica. Iya. Ini K. Oh, ini H, ini letter H, letter I, letter K. Yang ini saudaranya ini laku semua. Mati satu. Tinggal satu. Saudara J ini juga laku semua. Gua tahan satu. Oh, oke. Jadi gua tahan satu. Iya, iya. Ini jantan betina ini. Betina semua. Betina semua yang sih yang gede-gede ya. Iya. Kalau namanya gua tahan kan tahu sendiri. Apa tuh? Masih bagus. Oh gitu. Loh, saudaranya gua buang semua kok. Heeh. Jadi ini banyak loh, saudaranya 7 loh, gua buang semua, gua tahan satu. Ini maksudnya dibuang dijual, Bu. Nanti ya, netizen bilang, "Koek nih buang anjing." Nanti dia udah nongkrongin tempat sampah lu pengen pungut anjing lu. Yang huruf ini. Huruf itu 7 ya, Bunda. Huruf ini juga 7 ekor, gua jual semua. Gua jual semua terus gua kasih presiden satu. Bukan kasih presiden milih satu. Oh, presiden IGSC. Ya, milih satu Hong yang Peng. Lainnya saya jual. Iya. Lah huruf ini satu mati. Ini kena, satu mati. Kita pilek. Oh, pilek. Ngejar loh. Ngejar. Semua pada bagus-bagus, besar. Dan ini pun nanti ini huruf K. Ini enggak ada yang long hair nih. Enggak ada. Ini huruf K, Kashmir, Kaspar. Oh, ini seri K ya? Kimiko sama Kin. Ini breedingan loh? Semua von the Perlenburg. Ini, asli ya. Von Perlenburg. Semua. Cuman, karena sekarang lagi semua model Itali-Italian, saya ada bikin nama kandang baru, namanya Di Castello Perle. Di Castello Perle. Bahasa Itali. Artinya? Artinya rumah mutiara. Ini von der Perlenburg kan juga mutiara, cuman itu bahasa Jerman, ini bahasa Itali. Ya, cuma ini yang di Castello Perle ini gua khusus untuk anjing-anjing yang kelas atas. Ya, ini sekarang lu punya kennel udah asri banget kok ini. Ya. Iyalah. Kemarin kayak pas pertama kali pindah sini gersang banget ya. Ini udah enak banget ini. Iya, sekarang tanamannya udah pada gede-gede. Ya, apalagi di bawah tuh udah adem banget. Iya. Cepet banget ya di sini ya. Ini 2 ekor betina, ini 2 jantan, 2 betina yang available dijual kan tapinya kan? Saya sih ini nggak mau jual dulu, gue nggak punya anjing. Yang mana ini nggak mau jual? Saya nggak mau jual dulu. Kan udah jual satu. Ini 2 ini gue nggak. Ini ya ada gue pilih, cuman gue nggak mau jual dulu. Oh, masih mau diseleksi dulu? Sudah seleksi, cuman ini kan anjing bagus 4 ini jadi. Anaknya Uts. Anaknya Uts sama Jerry. Gua mau tahan dua. Gua mau tahan dulu. Karena gua lagi gak punya anjing. Anakan sama sekali. Oh. Gak ada. Ini juga yang gede gak mau jual? Kalau ini gede pasti gua gak jual. Ini pasti gak jual. Yang Ilsa ini kalau ada orang mau saya jual. Ini yang ini nih. Yang gede ya, ini. Karena dua ini kan buat apa gua tahan betina-betina. Oh. Gitu loh. Ilsa. Tapi kualitasnya bagus ya Ilsa ini? Bagus. Bagus, semua ini kualitasnya sama. Ini buat show apa buat breeding show kualitasnya? Show lah, langkahnya lu lihat. Coba bun, langkahnya lu lihat dulu. Ini udah dilatih belum sih? Latih show udah? Latih makan yang rajin dan minum yang banyak. Oh, belum latih show? Belum. Umur segini belum latih show ya? Belum, lu lihat langkahnya lu lihat dulu. Lu. Kaki goyang apa kuat? Kuat. Kuat ya? Kuat. 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 Tuh. Anjing gini mah pameran mau kalah bisa. Kalau lawannya lebih bagus. Oh. Ya mau kalah bisa. Kalau lawannya lebih bagus. Iya, dia memang orangnya low liver sih Koek ini. Iya, tuh. Kalau lawannya imbang-imbang aja pasti kalah. Oh, gitu ya. Iya. Coba nih ambilin ini nih, stanin sana nih. Mau distanin dong. Bisa. Ini baru ada 6, kemarin tadi bilang ada 15 ekor. Di bawah itu, sebentar. Oh, bentar ya. Bentar, gua masih ada Grand. Hah? Masih ada Grand, masih ada Holy. Buset. Masih ada
masih ada lombardo kecil, ini masih ada lombardo kecil. Lombardo kecil anakan, ada 3, masih ada lagi 2, masih ada lagi 4. Ini udah hampir 10 menit, kasihan netizen kuotanya udah mau habis nih nontonin lu nih. Tapi mereka ya, gue bingung ya. Gue biasa punya narasumber tuh ya yang cantik-cantik, seksi-seksi ya laku ya. Tapi yang cowok nggak laku, cuman lu doang yang laku loh. Ini. Ya maklum, gue kan keren. Orang tuh ya pada bilang ya, gue demen denger ngomongan Koek New gitu ya. Ngomongnya tuh ngeplong gitu ya, nggak ada remnya gitu loh. Sialan lu. Masuk jurang. Tuh lihat. Ini gue akan jual 30 juta, udah. Kalau ini yang ini. Ilsa ini 30 ya. Ya. Kalau enggak 30 gua enggak jual. Oh gitu ya. Jessica juga kalau enggak 30 gua enggak jual. Jessica yang sebelahnya katanya tadi enggak mau jual. Loh kalau 30 gua jual Ilsa dulu. Oh gitu. Ya. Ayo gedong coba di stand dong. Ayo di stand dong cakep ini. Tanai. Ilsa. Udah. Sini rumputnya bagus. Jadi umur segini belum dilatih ya? Belum. Masih main-main aja ya? Main-main. Umur berapa lu mulai latih kalau gini? Nanti umur 4 bulan, 5 4 bulanan. 4 bulanan lah. Kalau Herter umur segini belum ada pameran ya? Ada, cuman gua enggak latih. Enggak latih. Oh, biar dia main-main aja ya. Tuh, lihat tuh. Wih, deh. Tuh. Loh, 30 gua jual. Ini kalau kuping gede gini, kepala biasanya gede ya? Gede. Ini lihat siku depannya. Lihat krupnya. Lihat underline pokoknya. Nah. Ya, nanti kita mau bahas ya. Banyak netizen komplain, Koek ini ngomong krup, ya underline, apa gitu ya. Mereka nggak ngerti, nanti ditunjukin ya kok ya. Tapi jangan sekarang, nanti aja. Ini mau bahas anakan dulu. Ya, netizen, apa dog lovers, orang harus sabar ya. Yang ngerti anjing, siapapun suruh ngeritik anjing ini kurangnya apa? Gak ada kurangnya. Kurang mahal kalau 30. Kurang mahal. Iya. Kurangnya kurang mahal kalau 30. Satunya Jessica. Ya, Jessica sekarang. Langkahnya apa, Dik? Sini situ, street gitu, Dik. Iya. Ini Jessica lebih kecil, umurnya lebih kecil. Adiknya. Oh, lebih kecil usianya ya? Iya, kan habis itu J kan? Iya, iya. Itu usia ini J. Stun in. Stun. Oh iya. Jessica. Habis makan ya? Iya. Perutnya endut. Jessica von der Pennenburg. Tuh. Ya ini masih malu-malu. Tuh, siku depannya lihat. Ya. Oh, tunggu mesti kupingnya naik. Dia malu-malu. Manggil. Deket pun. Deketan. Deket pun. Jessica. Ya, jadi siku depan nih bagi ini, siku depan nih. Ya nih. Jess. Ini siku belakang. Jessica masih malu-malu. Ya anjing gak pernah keluar kandang. Tuh lihat ya. Siku depannya, top line, underline, krupnya. Bikin anjing gini susah bos. Iya. Iya. Ini bapak induk import. Ini Jessica. Kan anaknya Uc ya? Bapak import induk lokal. Uc ya? Iya. Ini yang dulu kecil-kecil di kamar itu bukan. Betul. Sih? Ini ya. Bikin gini nih ada yang turut campur, siapa tahu? Siapa? Tuhan. Oh iya. Iya kan? Kok gak ada campur tangan Tuhan, gak jadi gini, Bob. Gitu ya? Iya. Kasih pun. Orang pemalu banget. Ayo dilariin dong. Ya iya, lu mainnya pancingnya pakai sendal jepit. Iya kan? Pakai itu dongkong. Ayo kejar. Gak pernah. Malu ini Jessica. Oke, kalau pilihan gue masih ke yang ini lebih kalau menurut gue sih mata awam gue ya lebih cakep ini. Loh ini bagus. Ini bagus. Cuman ini ada masalah waktu kecil. Hah? Ya.
dia enggak mau gigit apa, lidahnya cuil. Oh, lidahnya cuil. Wih, ini anjing ini. Anjing istimewa ini. Lidahnya cagak. Iya. Lidahnya ular, bukannya iya. Cuil, salah. Ini pasti waktu lagi hamil mayang lihat ular. Nih. Langkahnya bagus tuh. Iya, ini bagus, ini gue seneng ini. Kemarin Bob, ada orang yang cari anjing betina. Tapi dananya cuma ada 15 juta, saya bilang nggak bisa. Kalau 15 juta, dapatnya nggak seperti gini. Kalau satap tiau, dapat seperti begini. Ya ini? Iya. Kalau ini dapat nggak 15 juta? Nggak boleh. Yang ini? Nggak boleh, Bob. Kenapa? Anaknya uj. Bukan, ini anjing istimewa ini, 4-4 ini. Kalau 2 bulan gini, gue belum masih bisa lihat loh. Lihat ini lucu banget ini digendong. Ini siapa ini? Jessica lah yang tadi. Oh ya Jessica. Ya kan? Ini calon anjing manja sih Jessica mah tuh. Jago kandang doang tuh. Di kandang baru berani. Kalau ini tempatnya istimewa? Ini? Yes. Itu kuping ada yang melingkar ke dalam, kenapa itu? Nggak apa-apa, nanti dibetulkan. Itu bisa dibetulin ya? Bisa. Ya, oke. Kita mau lihat liter selanjutnya. Ya. Liter selanjutnya ambil mulai lagi. Siapa ini? Waduh. Ini Uj. Uj sama siapa? Depan ini Uj. Depan Uj. Belakang? Belakang Tommy. Tommy. Oke, okay. Ini belakangnya. Belakangnya di belakangnya. Sik, pelan-pelan. Bentar, pelan. Nah, ini anaknya. Ini cakep nih. Ini anaknya Tommy. Ini anak Tommy, betina. Namanya Holly. Holly. Ini Holly. Jantan betina. Holly. Holly ya betina lah. Holly ada jantan. Kalau Holyfield jantan petinju. Nah itu. Ini cakep Holly. Banget ini. Ini anaknya si Tommy. Ini Tommy. Yang ini tengah. Tommy. Yang tengah. Depan itu Uj. Depan itu Uj. Ya. Widih. Ini cakep ini kok. Ini dijual? Enggak. Kenapa ini? Karena saudara udah gue jual semua, ini tinggal satu. Ini? Iya. Duh. Cakep ini, umur berapa bulan? Hampir 5. 5 ya? Tunggu. Gue mesti dari sini, masa gue ngambil pantat terus. Lu dari depan naik? Iya. Widih. Depan ini Uj. Depan ini Uj nih? Iya. Yang tadi kecil-kecil anak Uj. Ini yang anak Uj, ini tadi ya. Bapaknya yang kecil-kecil tadi ya. Ini Tommy. Tommy. Uj dan Tommy ini saudara beda mama. Saudara satu bapak beda mama. Iya, sama-sama anak Kaspar. Iya. Beda mama. Nih. Oke, ini tunggu standin dulu. Op. Nih, standin. Wih, cakep. Ini cakep ini. Ini nggak dijual kok? Nggak. Ini boleh ngomong jujur nggak? Boleh dong. Eh? Lalu mesti ngomong jujur dong. Saya nggak pernah nipu orang. Dan saya milih anjing, sorry. Nggak bakal pernah salah. Ini? Hey, ini yang jujur ini. Ini bapak milihnya umur berapa ini? Satu bulan, dua bulan, satu minggu? Satu bulan. Umur satu bulan? Sudah pilih. Satu bulan udah dipilih? Sudah dipilih. Oke. Dan bapak milihnya berubah nggak? Nggak berubah. Ini Bob. Ah. Saya lihat di teman itu ada anjing yang saya biasanya bisa jual. Oke. Saya pikir ini ternakan saya pilihan saya terbaik. Saya kasihkan dia, ya kan? Tujuannya dia punya supaya punya anjing for the pen and book yang bagus. Tapi karena enggak tahu kenapa dan kenapa bilang anjing ini jelek, ini itu punya dia yang gua tuker, gua jual. Ngomong ini jelek ini dan itu, gua bilang ya udah kalau ini jelek kembali, gua enggak ada anjingnya loh. Udah kembalikan, kemarin dikembalikan, difotoin kemarin, jadinya seperti ini, semua ngomong bagus banget, ya iya. Termasuk wakil presiden Ahan dan presiden ngomong bagus banget. Kan gua nanya, apa gua bohong? Gua milih ini mulai kecil lah ganti, makanya namanya gua kasih nama Holly, artinya kudus. Gua udah ganti mulai kecil, cakep. Holly. Sekarang, ini letter H-nya sekarang tinggal satu, lainnya udah gua jual, ya kan? Sekarang yang nggak gua jual. Ini nggak mau dijual lagi nih? Enggak lah. Loh, cakep ini kok. Coba. Ada nggak yang punya anjing seperti itu? Coba. Sekarang gua tanya nih. Kalau mau cari anjing lebih bagus hari ini, bagusnya kayak apa? Saya kepengen tahu. Saya milih anak nggak pernah salah, Bob. Tuh. Cakep loh ini kok. Iya. Ini cakep ini banget. Anak Tommy. Anak Tommy ya. Betina ya. Betina.
Jadi sekarang nggak dijual nih? Enggak. 50 masa nggak dijual? Enggak. Enggak. 50 gua punya. Oh. Ini ada, kalau ada kameramen gua ajak berantem nih. Karena gua pegang kamera jadi gua enggak bisa ngajak dia berantem gitu. 50 juta Raja Hedder punya. Oke. Okay. Gua enggak kepingin. Oh, karena gitu ya? Gini, saudara dia ini semua bagus-bagus. Dua ada di Medan. Dibeli sama wakil presiden Ahan. Lau, Ahan. Ya. Satu di presiden Hong Peng. Ya. Yang satu lagi gua jual. Oke. Okay. Iya kan? Yang satu lagi di bos Pak Imam Hartono Salatiga. Itu juga bagus. Lah, saya kasih dia itu, pikir saya punya yang saudaranya Hermin. Selain di Bali ya sudah cuma 6 kok. Yang satunya dibeli orang Bandung. Oh. Namanya Helm. Oh, jadi ini udah dijual. Dibalikin. Bukan jual, tuker. Ditukar. Punya ya, dia. Iya, dijual dong. Iya, tuker karena punya dia gua pikir wah gua bisa jual dapat duit nih. Iya. Iya kan? Ternyata sama dia tukerannya udah gua jual. Ini dikembalikan katanya jelek. Oh, oke. Okay. Hendi, apa lu bilang tadi? Ini kayak gini dikembalikan mau cari yang bagaimana? Tapi memang mungkin ini jodohnya sama lu kok. Hah? Iya kan? Lu ini anjing malah 1 bulan gua pilih, Bob. Iya, dari umur 1 bulan. Iya. Ini yang lain dari saudara-saudara warnanya lebih merah. Oh, ini warnanya ada silvernya? Iya, yang saudara-saudara warnanya merah dan hitam. Oke. Okay. Ini warnanya kayak Tommy. Iya. Mana si Tommy ya? Kasih Tommy mana Tommy? Tommy mana Tommy? Tommy bahasin Tommy. Tommy. Ini yang ini Tommy. Ini Tommy nih. Cih, kacamata. Ini nih. Nanti gede warnanya kayak gini kok. Gede enggak ya warna itu? Oh beda. Ini Tommy nih. Ini Tommy import. Tommy gede ya? Teman-teman, balik aja teman-teman. Ini Tommy. Ini papanya si Holly. Bapaknya Holly yang tadi ya? Iya. Ini sama Uts, saudara beda mama. Kalau menurut lu bagus Uts apa bagus ini? Sama bagusnya, lihat tusiku depannya Tommy ini. Trupnya juga. Dia memberikan semua pada anak-anaknya. Kepalanya lu lihat. Kepalanya gede. Loh. Cuman gua gak sukanya dia ada uban. Umur berapa ini kok? Umur 4 tahun. 4 tahun udah keluar uban? Ya. Sini sabar. Umur 4 tahun. 4 tahun benar ya? Cakep ya? Kenapa cakep? Weh. Panggil! Oke, ada anak-anak ya kok? Ada. Yuk kita lanjut ya anak-anak ini ya. Ya, jadi ini saya kasih tahu bahwa ini sekarang saatnya saya membuat For the Parent Book. Ini lagi saya kawinin juga satu lagi sama Ronja. Ada ya? Lagi hamil. Oh, udah hamil. Iya. Ntar berikutnya bisa kita vlog ya. Nanti gua datang lagi bulan depan, 2 bulan lagi. Udah lahir, lu datang lagi 2 bulan lagi, umur 2 bulan dia. Udah 2 bulan, oh udah lahir. Enggak, nah, mau lahir tanggal 25. Mau lahir. Saya 25. Berdoa moga-moga lahirnya 25 Desember. Jadi namanya? Natalie. Natalia. Natalia kayak ada nama gua kenal deh. Iya. Natalia. Natalia ya. Yang laki kasih nama Sweet apa? Pit hitam. Pit hitam. Pit hitam. Oke. Okay. Tuh, Tommy, kepalanya gede. Kepala gede ya. Tom. Tom, mau si Tommy mau makan anaknya ya, Tom. Gini Bob, orang beli import itu gampang, oke? Okay? Yang paling penting anjing import seekor, anjing import jantan, itu bisa memberikan kepada anak-anaknya yang bagusnya. Turunin yang bagusnya. Iya. Jangan gini. Jangan bapaknya misalnya ada dipnya, terus ngasihkan anak-anaknya dipnya semua. Oh. Nggak bisa. Daya turunnya baik, tapi tidak menurunkan yang baik. Iya. Paham ya? Iya. Ini dia menurunkan itu. Tuh lihat mukanya si siapa Holly itu. Iya. Telinga bagus, tuh. Ini tuh. Holly telinganya gede gini pasti bisa gede kepalanya ya. Tuh. Tuh. Holly. Ikut yuk, ikut pulang yuk. Oh, mau dia tuh. Wih, cakep loh. Ini betina cantik, bukan feminin, cantik sekali. Ya. Tuh, biar abu duduk. Gak apa-apa duduk, gak apa-apa. Cakep juga dia duduk. Cantik sekali. Masa 50 juta gak dijual? Enggak. Beneran. Suruh orang habis lu vlog. Biasanya banyak orang kan uber-uber gua ya. Suruh naruh ini 50 juta enggak. Tapi kalau 50 juta 1 rupiah lain loh.
Oh. Sama 50 juta. Eh, bangke keluar. 50 juta 1 rupiah. Oke, kita lanjut ya. Oke. Ini siapa nih kecil-kecil nih? Ini siapa, Kong? Ini adalah anaknya Sira. Ini long hair? Enggak. Ini Sira sama si ini Uts. Ini Uts bapaknya. Oh, bapaknya Uts tuh. Uts. Uts. Widih. Gua sih seneng si Uts deh. Uts. Ya. Uts. Oh, lihat tuh. Uts umur berapa ya? 4 tahun juga. 4 tahun. Seumur Tommy. Iya, daripada Tommy ini gua suka Uts. Ini anaknya nih. Anaknya ini 3. Sudah kelihatan ya kan, 3-3-nya ini bagus. Tapi nanti mau lihat mana yang istimewa. Umur berapa kok ini, kok? Ini umur sebulan lebih. Sebulan lebih? Iya. Oh, masih belum kelihatan ya ini istimewa. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Orang awam enggak lihat, gua lihat. Oh, oke, okay. Mata juri. Ini loh. Dia lo baik sama Elsa enggak apa-apa lo. Iya, tuh. Loh, enggak apa-apa lo. Elsa itu. Enggak gigit, enggak sama anak-anak enggak apa-apa. Uts, karakternya baik. Karakternya bagus ya. Ini 2 betina 1 jantan, Bob. 2 betina 1 jantan. Iya. Berarti yang naik itu jantan. Yang naik tuh. Tuh, enggak apa-apa tuh sama Uts loh, enggak apa-apa. Enggak dimakan itu kok. Enggak lah, nasi goreng dimakan lah. Papi, papi katanya. Itu ini si Ilsa ini anaknya si Uts kan? Ilsa anak si Uts. Ini mau dijual 30 kan? Iya. Enggak kemurahan kok. Cakep begini, lidahnya cabang lagi. Tuh, lihat. Bagus, Bob. Bagus ya ini. Bagus. Gua seneng ini daripada yang satu yang lagi mana. Langkahnya lu lihat langkahnya. Tuh. Papi, papi. Lu tau Ilsa itu namanya siapa? Siapa? Ilsa itu namanya film Fallout itu. Film yang Ratu Salju kan? Bukan, Fallout yang mainnya, yang main sama itu Elsa Impossible, ya? Mission Impossible yang namanya Ilsa. Oh, itu bukan yang itu Elsa tuh. Ilsa. Iya, yang Ratu Salju itu Elsa. Iya kan? Elsa mah yang jual bubur depan Mangga 2 itu. Itu Elsa yang jual bubur. Iya, jual $4 kobra. Elsa. Ini Ilsa yang main sama Tom Cruise. Oh iya, Mission Impossible. Ini gua mau tahan juga sih, cuman kok semua kalau tahan kan penuh kandang. Belum lagi ini gua mau tahan satu lagi. Ini mau tahan satu lagi? Ini mau tahan satu. Ini jantannya satu, gak ada yang lainnya. Terpaksa jantannya gua tahan, siapa tahu bisa mirip bapaknya tuh. Uts! Iya, siapa tahu bisa nurun bapaknya. Kalau warna ikut siapa itu kok? Ini pasti warna ikut Uts. Uts semua ya? Ini ya. Si Elsa juga ikut Uts ya? Ikut Uts. Nah, cuman ini ada putih-putihnya dikit. Di bahu? Sama di ini, ketek ini. Di ketek, ya. Itu nah, bisa hilang nggak sih? Nggak bisa. Nggak ya? Kalau Uts ini, dia nggak hilang. Tapi nanti di ketek itu dia akan merah, nggak putih. Oh. Seperti Uts itu di ketek kan juga ada tuh. Iya, iya. Tuh. Ya kan? Anjing Bob seperti ini, karakter baik. Dia pasti akan nurunkan anak-anaknya karakter baik. Itu no, karakter baik itu dari jantan apa dari induk betina? Kebanyakan dari bapak. Makanya kalau di herder mesti IPO ya, apa sutsun ya? Iya. Mesti lulus. IP, sekarang namanya IPR. Apa IGP, R? IGP. IGP, IGP. IGP 1, IGP 2. Iya. Nah, makanya di Jerman kalau mau di breeding kan mesti di namanya tes karakter. Tes karakter ya, supaya nurunin anak-anak yang bagus juga ya karakternya. Ya, setelah itu dia digear. Jadi ini dia bapaknya karakternya seperti gini, seperti Tommy gitu ya. Anak-anaknya pasti karakternya baik, pasti nggak mungkin nggak. Gitu ya. Itu ya. Bapak sama induk udah digear ya? Sudah. Kalau di Jerman ya? Sudah. Makanya sama sama induk kan, nah Uci sifat herder ini mesti begini. Gede itu. Gede loh Uci ini. Masuk size besar ya dia? Iya, big size. Tapi nggak oversize. Tapi size-nya gede loh, lu mundur dikit, supaya kelihatan, lu segitu loh, gede loh. Gede ini. Lebih tinggi daripada ini loh. Iya, lebih tinggi pager dari pagar. Pagar ini 60 cm ya? Iya loh, gede loh. Tapi gini loh, gedenya dia tuh harmonis. Iya. Anatominya bagus, siku depan sangat istimewa dengan sudut sikunya benar. Iya. Krupnya juga panjang. Letak krupnya juga bagus, letak ekor bagus. Ini kalau nurun ke anak-anaknya seperti nurun ke nurun ke Ilsa, nurun ke Jessica, nurun ke ini. Siapa lawannya? Iya kan? Siapa lawannya? Betul ya?
Ini gue demen nih Elsa ini nih. Tapi mau jual dong. Ya, jadi ini belum mau dijual dulu nih kok? Enggak, kalau mau ya saya jual Elsa dulu lah. Elsa dulu, ini nggak mau dilepas dulu ya? Karena ini kan lebih, apa namanya ya? Usianya kan di bawahnya Holly. Ya kamu jual nggak apa-apa ya, nak. Saya kalau dapat yang piara yang cakep ya. Iya, tapi saya harus pilih orang yang bisa piara. Ini kayaknya calon anjing gedongan nih. Bagus ini. Mana lidahnya? Loh, lidahnya cagak. Lidahnya ini lu. Coba buka lidahnya. Enggak apa-apa nanti enggak kelihatan. Enggak. Digendong aja, digendong. Enggak, buka gitu aja tahu. Digendong. Tuh. Enggak tahu. Enggak kelihatan dia mesti itu. Tuh, lihat tuh lidahnya cagak tuh. Iya. Mesti di itu gendong. Atau diajak lari 20 putaran. Jadi ini dia... ini tidak mempengaruhi dia makan dan tidak mempengaruhi dia minum. Iya. Enggak, itu pas sobeknya di tengah kok. Jadi kayak ular, malah bagus kok, malah seneng. Kayak ya. Presiden bilang, ini ular kobra ini. Ular kobra ya tuh, lihat tuh lidahnya tuh. Elsa, namanya siapa? Ilsa. 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 Nanti ganti nama jadi Elsa aja ya. Ratu salju. Ada lagi yang mau dikeluarin kok? Udah gak ada. Ada ya? Habis ya? Ini kuotanya udah banyak bener nih. Habis. 30 menit nih begini nih. Tentang liat dulu. Ya kan? Ini kalau... Tuh, mukanya ucu. Uc! Ini... Uc! Uc! Orang Jerman bisa aja kasih nama Uc. Uc itu artinya apa? Gak tahu, yang T dia kasih nama Tommy. Put. Udah deh, kita lanjut di vlog berikutnya. Soalnya gini loh kok, kasihan ibu-ibu hamil kalau ngeliat muka lu terlalu lama ya, nanti takut anaknya mirip lu. Iya kan? Udah PD-nya gak kira-kira, ya kan? Terlalu optimis. Tapi gue ya, gue jujur ya, ngeliat lu ngejuri ya, gue gak nyangka lu bisa lu. Gue pikir lu cuma ngomong doang kok. Kurang ajar. Ternyata lu bisa lu. Lu bisa ngebedah gitu ya, jelasin gitu ya. Dan orang-orang yang menyangka gue gak bisa juri setelah gue menilai dan menjuri, semua baru iya ya kok. Ternyata kemarin sama... ada senior herder ya. Iya. Juga mengakui ya. Pak Erik bilang. Mata kita awam beda dengan matamu. Matamu itu yang gue gak enak ya. Matamu. Matamu. Oke, bye-bye.